laki-laki menyentuh kulit perempuan batal wudu. Allah wassalam. Amma al-hukmu syar'iyyu al-wad'i, adapun hukmu syara' al-wad'i, wa fahuwa khitabullah. Apa khitabullah? Khitabullah, apa arti khitabullah? Tuntunan Allah, perintah Allah, ajakan Allah. Khitabullahil warid, yang datang bikauni syai'i, dengan keberadaan sesuatu itu apa? Sababan, yaitu menjadi sebab. Contoh sebab apa? Ya, laki-laki menyentuh kulit perempuan batal wudhu. Allahu sabab. Ya, Allahu sabab. Nah, sabab ini hukum syar'i juga. Sebab membatalkan wudhu ada hukum syar'i. Hanya saja bukan syar'i taklifi, tapi namanya syar'i wad'i. Kalau ada, maka hukumnya ada. Kalau tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Hadza huwa sabab. Jadi, khitabullah, ya ini ajakan Allah, tuntutan Allah, perintah Allah, yang al-warid datang bi kauni syai'i, ya, dengan keberadaan sesuatu itu sababan. Sebagai apa, sayang? Sebab. Contohnya tadi apa? Sebab membatalkan wudu, sebab wajib mandi, macam-macam. Ya. Au syarta, atau menjadi syarat. Contohnya apa? Syarat sah salat. Syarat sah salat apa? Suci dari hadas. Yang kedua apa? Dukhulul waqti. Masuk waktu. Rukunnya apa? Satrul aurah, menutup aurah. Rukunnya apa? Istiqbalul qiblah. Itu contoh. Jadi ini jadi syarat. Syarat ini perintah Allah enggak? Perintah Allah. Hukum enggak? Hukum juga. Hanya saja bukan hukum taklifi, ya. Sebagai hukum wad'i, hukum, ya, yang menjadi sebuah ketetapan pada tempat. Au mani'an, atau menjadi mani', ya, menjadi pencegah, menjadi pelarang, ya. Contohnya apa? Wanita haid, ya. Boleh salat? Tidak boleh salat. Boleh dia duduk di masjid? Tidak boleh duduk di masjid. Boleh dia membaca Quran? Tidak boleh dia baca Quran. Mani'. Ini hukum Allah bukan? Hukum Allah juga. Hanya saja laisa taklifiyan bal wad'iyya. Bukan taklifi. Jadi kalau yang ditanya syarat, sebab, itu hukum bukan hukum. Hukum Allah. Lalu apa bedanya dengan wajib, dengan mubah, dengan ini? Kalau wajib, mubah dan segala macam itu namanya hukum taklifi. Wa hadza hukum wad'i. Maka ini perlu kakak kenalkan sama ente. Jadi hukum itu harus kita tahu semua. Dalam ibadah ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Gitu. Kamu itu tidak sah sholat. Dari mana ente tahu? Ada hukum yang ente langgar. Hukum apa? Hukum halal, hukum hak, hukum mubah, hukum wajib atau? Laisa hukum taklifi, tapi hukum wad'i yang ente langgar. Apa syarat? Ya. Itu. Jadi ente itu kalau orang yang ngerti tentang hukum. Jadi tidak main-main aja. Makanya ini perlu kakak suruh kalian fotokopi, karena hal min bab muhim. Ini dari bab yang sangat muhim. Supaya dia faham. Ada orang sudah wudu, ya, sudah siap-siap mau sholat. Tiba-tiba kita nyatakan ini sholatnya tidak sah. Ada apa? Sholat wajib. Kenapa? Soalnya saya dibilang, nah, kamu lihat apa yang berlaku pada hukum. Hukum apa? Hukum. Lihat sebabnya.
lihat syaratnya atau mani'nya atau syaratnya penuh, sebabnya sudah oke. Jangan-jangan masih ada mani'nya yang menjadi pencegah. Au sahihan au fasida, ya. Atau bisa jadi hukum itu berupa apa? Sahih au fasida atau rusak. Ya, sahih itu sah, fasid rusak. Atau bahasa lain batila. Apa sayang?